Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang alhamdulillah disiarkan langsung melalui Pro 1, kemudian dirilai dari masjid-masjid, musalla-musalla. Terima kasih jamaah yang sudah menyebarkan informasi dan kebaikan ini, baik di Lingsar, Gunung Sari, Batu Layar, Praya, Lombok Timur sana. Karena hampir setiap kali tiang hadir kajian, ternyata banyak yang mengenal suara. Dan begitu ketemu, ternyata tidak ada dusta di antara kita. Seringkali banyak fitnah berseliweran. Fitnahnya apa? Pernah sekali tiang hadir di Merce. Mudah-mudahan orang yang mendengar juga masih sampai sekarang ini beliau mendengar karena sudah tua sekali. Di saat tiang hadir di situ, beliau peluk tiang sangat erat sekali. Oh, pelungguh yang di RRI itu ya. Pelungguh yang sering ngisi di kajian subuh hari Jumat di Islamic Center. Mukparan manusia ini belik tinggang ini. Hadirin sadik jarak fitnah sama jamaah, mereka pikir saya ini tinggi besar. Kenapa? Karena suaranya itu sudah pagi-pagi sudah kemana-mana gitu kan. Jadi tidak sesuai dengan suaranya, Bu. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sering hadir, ya enggak ada fitnah. Tapi kalau di luar sana, dia pikir, saya pikir orangnya gede, tinggi, besar gitu. Ternyata orangnya kecil. Sehingga dari sini saya sampaikan bahwasanya orangnya kecil gitu ya. Tapi kecil-kecil cabai rawit gitu aja gitu. Yang saya hormati juga kru yang ada di RRI, Masya Allah, mereka sudah bangun dari jam berapa itu. Saya tidak bisa absen satu persatu teman-teman saya di RRI sana. Terima kasih. Singkatnya hadirin hadirat jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita kembali dipersua, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kebajikan yang luar biasa, yaitu kajian ilmu. Subhanallah, nikmat setelah nikmat setelah nikmat terus berlangsung, tidak pernah putus nikmat ini. Kalau dibanding dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Masya Allah, mungkin mereka tidak pernah merasakan sedetik pun kenikmatan, kenyamanan duduk seperti ini sudah tidak ada lagi di suasana di sana. Apalagi ini kalau hari ini adalah hari gencatan senjata 4 hari. Ternyata Israel itu semakin ada gencatan senjata, menghabiskan seluruh amunisi yang dimiliki. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana bayi-bayi yang prematur, yang kehilangan akses untuk mendapatkan kesehatan. Bagaimana kita juga melihat secara kasat mata, mayat itu dikumpulkan dalam satu liang lahat karena tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk bisa memberikan hak-hak mereka sebagai saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Maka kalau ada saat ini saudara saya yang hadir di sini atau yang mendengar kajian saya masih mengeluh saja hidupnya, saya harus mengingatkan banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah.
Karena seringkali kita berjumpa dengan sahabat, teman, jamaah, selalu mereka berkata, aku jendikwah mau ini, mau eno, mau ini, aku jendikwah tebing ini, Masya Allah. Selalu mengeluh, berkeluh kesah. Alhamdulillah. Makanya sekarang ini, termasuk kita di dunia pendidikan sekalipun, bahkan anak saya, Bapak Ibu, kalau mereka mengeluh, saya langsung bilang, tuh lihat itu anak di Palestina. Supaya mereka bisa sedikit mengambil ibroh, pelajaran, sehingga sedikit-dikit mereka, oh iya ya, Alhamdulillah. Ya, jadi kalau bapak-bapak istrinya sering ngeluh, kasih tahu, tuh di Palestina. Ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya terlambat menyiapkan kopi, ngeluh, suruh dia ke Palestina. Kira-kira begitulah gambarannya, rahmat Allah. Maka kita yang hadir di sini mendapatkan nikmat fasilitas yang luar biasa, maka tidak ada cara lain kita membalas nikmat ini kecuali terus mendekat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Semakin hari semakin baik ibadahnya, maka bila mana itu yang bisa kita hadirkan, kita akan menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan melalui wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, bersolawat menyebut Rasulullah bukan hanya dapat syafaat, tetapi segala yang kita inginkan, segala yang kita harapkan, segala yang kita niatkan, kita cita-citakan, biwasilah, dengan wasilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, paling besar yang dijanjikan Allah di hari kiamat kelak, juga mudah-mudahan kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Maryam, tepatnya ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Sebagaimana biasa, madza Allah, harapan semoga kita mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan membaca ayat ini sebelumnya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu atau jamaah dimanapun berada bisa menyimak, agar kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji saat ini masih erat hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Bapak Ibu, kalau kemarin mengkaji ayat yang sebelumnya, setelah berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Sayyidah Maryam,
oleh orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang benci kepada beliau dan keluarganya. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Maryam menunjuk kepada bayi yang baru lahir. Biasa hati Allah, kalau ada anak yang lahir, apalagi kalau itu tidak jelas asal muasalnya, itu akan menjadi gunjingan, akan menjadi pembicaraan. Karena memang aturannya kita dalam Islam, segala sesuatu itu sudah ada aturannya. Hubungan suami istri, hubungan laki dan perempuan itu diatur melalui lembaga pernikahan. Dengan pernikahan itulah lahir keturunan-keturunan. Maka bila mana ada orang yang melahirkan anak tanpa asal muasal yang jelas, maka tentu dia akan mendapatkan sanksi sosial, belum lagi sanksi-sanksi yang lainnya yang akan didapatkan oleh mereka yang mohon maaf melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Maka hal yang sama hati Allah terjadi juga perilaku ini kepada Maryam, karena beliau melahirkan seorang putra sementara beliau tidak pernah dikenal pernah menikah, beliau tidak punya suami. Maka banyak sekali tuduhan-tuduhan miring yang dialamatkan kepada beliau. Maka bagi kita umat Islam, Allah, apa yang terjadi pada Maryam ini adalah salah satu di antara sekian banyak tanda-tanda keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seperti yang dialami oleh Maryam atau apa yang dialami oleh Isa alaihi salam, jauh sebelumnya Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihi salam, makhluk pertama, manusia pertama di muka bumi ini, justru tambah menjadi fenomenal karena beliau lahir bukan melalui seorang bapak dan seorang ibu. Maka itu tentu jauh lebih sulit kalau kita berbicara yang lain. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan makhluknya, menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa bapak, itu pun jauh lebih mudah ketimbang yang pertama. Apalagi kalau menciptakan dari seorang ibu dan bapak, itu sangat mudah bagi Allah. Tapi kalau kita, tentu ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Maka subhanallah, inilah keimanan kita kepada Allah. Iman kita berkata, apa yang terjadi pada diri Isa alaihissalam itu adalah salah satu bentuk mukjizat Allah. Itu adalah keistimewaan yang Allah tunjukkan kepada hambanya yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Maka pada waktu itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, di saat gunjang-ganjing yang berseliwaran, di saat fitnah yang terus menerus datang bertubi-tubi kepada beliau, wa asyarat ilaihi, beliau memberikan petunjuk isyarat, tolong bicaralah sama anak ini. Hati Allah, kalau secara logika kasat mata itu sesuatu yang mustahil. Mana mungkin seorang anak, ibu saya tidak bertanya kepada bapak karena yang melahirkan itu ibu. Bu, pernah ibu melahirkan, begitu anaknya lahir, kelengeina akara nunin wah kena menuk. Iya, ranonina aknulenge aran menomisa. Tidak ada pernah terjadi. Yang terjadi adalah tangisan. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sinilah rahasia Allah. Di saat saintifik saat ini sudah banyak sekali menemukan berbagai macam cara untuk memudahkan kelahiran. Orang lahir katanya sampai misalnya melakukan tindakan operasi, lebih nikmat lahir secara normal dibanding melahirkan keturunan atau anak melalui jalur operasi. Saya enggak tanya bapak-bapak, bu ibu, ngelahirin itu enak apa tidak? Ibu, ngelahiran enak mai apa ndek? Ndek mai lagu milih baik. Berombok-rombok terus bijem. Subhanallah taala, ini kuasanya Allah. Tentu capek seorang ibu itu. Tidak ada nikmatnya melahirkan, makanya Al-Qur'an memberikan gambaran hamalatu ummuhu
وهنا على وهن وفصال في عامين. Bayangkan seorang ibu hamil membawa cabang bayi. Amin. Hamalathu ummuhu, itu 9 bulan baru selesai proses menyusui dan lain sebagainya, itu setelah 2 tahun kemudian. Itu proses tidak pernah terputus sama Allah. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah payah yang bertubi-tubi. Tapi subhanallah, capek seorang ibu, lelah seorang ibu, begitu mendengar tangisan anak, begitu keluar dari perut, weh, tanya ibu-ibu, bu, begitu anak nangis senang apa tidak? Senang, hilang rasa sakit, rasa lelah yang berkepanjangan itu hilang. Inilah obat yang luar biasa. Saya nggak bisa cerita sama bapak-bapak karena tidak mengalami. Yang bisa memahami ini ibu-ibu. Capek seorang yang menghamil, yang sedang hamil, tetapi subhanallah, begitu mendengar anak, hilang tangisan, hilang kesedihan, hilang rasa capek yang luar biasa tadi. Makanya kalau orang operasi ya tidak ada seperti itu, hamba Allah. Justru sakitnya yang banyak. Kenapa? Karena dioperasi itu prosesnya lama. Kemudian belum lagi dijahit dan lain sebagainya, dan itu harus proses pemulihan dan lain sebagainya. Lama prosesnya. Makanya ibu yang merasakan nikmatnya melahirkan itu adalah yang bisa melahirkan secara normal. Karena itu ibu-ibu, terutama kalau secara operasi itu emergensi sifatnya, itu kalau sudah tidak ada lagi alternatif yang lain, maka tolonglah ibu-ibu jangan sampai mengambil jalur tindakan operasi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin anak kecil bisa berbicara? Maka orang-orang yang tadinya diminta oleh Maryam, nih kalau anda mau tanya, anda mau bukti, anda mau kebenaran, tolong bicara kepada anak kecil ini. Maka dalam riwayat nanti Allah disebutkan ada 4 anak atau bayi yang bisa berbicara ketika mereka lahir. Ini adalah bentuk kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bayi dilahirkan kemudian mampu berbicara sebagai bentuk bukti tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? 1, apa yang dialami oleh Isa alaihi salam. Beliau langsung menjawab apa yang menjadi permasalahan pada waktu itu, apa yang menjadi keraguan orang-orang di sekitarnya, langsung beliau berbicara di hadapan mereka. Kemudian yang kedua adalah Syahidu Juraij, anak yang menjadi saksi atas seorang yang namanya Juraij. Jadi kalau kita berbicara Bani Israel, hati Allah, banyak di antara mereka yang saleh, banyak di antara mereka yang alim, tetapi apa yang kita lihat saat ini juga banyak di kalangan mereka. Maka Juraij ini dalam riwayat adalah salah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Beliau ini hati Allah terkenal sebagai ahli ibadah. Di saat beliau beribadah, di saat beliau sholat, ternyata beliau mendengar ibunya menyahut, ibunya memanggil beliau, Juraij. Namanya seorang ibu, bapak ibu yang dimuliakan Allah, di saat dia memanggil kita berarti ada kebutuhan mendesak, ada keinginan yang harus segera kita lakukan, sekecil apapun. Karena inilah orang tua, hamba Allah. Ini jangan kita lupa, semua kita akan menjadi orang tua. Orang tua pada saatnya dia ingin perhatian, dia ingin kasih sayang. Karena itu orang tua itu kadang-kadang lebih manja daripada anak kecil. Kalau dia memanggil, dia ingin didengar. Kalau dia ingin sesuatu, dia ingin diperhatikan. Itulah sifatnya orang tua. Maka di saat dia memanggil anaknya Juraij, Juraij sedang sholat. Juraij, ternyata Juraij mendengar. Di saat beliau melakukan sholat sunnah, beliau katakan, salati am ummi, apakah saya memenuhi panggilan ibu saya atau sholat? Beliau berpikir sholat lebih utama, padahal yang dia lakukan itu adalah sholat sunnah.
juraid sampai 3 kali. Ternyata seorang ibu, bila mana kita tidak menyahut, bila mana kita tidak memenuhinya, begitu cepat emosi ibu atau orang tua itu keluar. Dia berpikir macam-macam. Sehingga apa kata ibunya? Ya Allah, jangan cabut nyawa Juraid sebelum dia bertemu dengan seorang yang pendosa, seorang penzina. Subhanallah Bapak Ibu. Allah mengabulkan keinginan dan permintaan ibunya. Ternyata Juraid yang ahli ibadah, dia punya tempat khusus untuk melakukan sholat, zikir dan lain sebagainya. Tiba-tiba keluar dari tempat beliau sholat itu seorang perempuan dengan membawa anak kecil. Apa katanya? Ini hasil hubungan gelap saya dengan Juraid. Bagaimana tidak emosi orang-orang sekitar? Karena Juraid dikenal orang yang taat, ahli ibadah. Juraid ini adalah orang yang benar-benar menjaga ibadahnya. Ternyata beliau ini punya hubungan gelap dengan perempuan sehingga melahirkan seorang anak. Lantas semua orang kampung hamba Allah mencaci memaki, bahkan sampai menghancurkan tempat ibadahnya Juraid. Di saat beliau akan dibunuh oleh orang-orang, beliau hanya minta satu. Saya sholat terlebih dahulu sebelum Anda bunuh saya. Begitu selesai sholat, mana anak kecil itu? Begitu anak kecil bayi tadi dihadirkan, beliau tepuk anak kecil tadi. Wahai anak kecil, tolong berbicara, siapa sebenarnya ibu bapakmu? Maka atas izin Allah, hamba Allah, wa takallama fil mahdi hadha sabi. Maka anak ini bisa berbicara di hadapan orang banyak. Apa katanya? Hei, bapak saya itu adalah pengembala yang sering istirahat di tempat ini. Jadi bukan yang ibadah di sini, tetapi pengembala yang setiap saat singgah di sini, itulah bapak saya. Lihat apa hubungannya dengan realitas kita kepada Allah. Inilah keposisi dan kemuliaan orang tua. Hati-hati dengan orang tua, karena ucapannya itu sangat mandi, sangat-sangat mujarab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak kecil yang bisa berbicara juga dalam riwayat disebutkan adalah anaknya Masyithah. Masyithah ini adalah seorang tukang sisir pembantu putrinya Fir'aun. Di sela-sela beliau, Masyithah ini menyisiri anak putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisir yang dia gunakan itu terjatuh. Maka saat itu pula dia memungut sisir itu, mengatakan bismillah. Terkejut anak Fir'aun, ya Masyithah, alaki rabban siwa abaya. Masyithah, kamu menyebut, apakah Anda punya Tuhan selain bapak saya? Apa katanya Masyithah? Naam, rabbi wa rabbuki wa rabbu abik. Ya, Tuhan yang saya maksud itu adalah Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan bapakmu. Kalau begitu Masyithah, saya laporkan engkau kepada orang tua saya. Begitu dilapor kepada bapaknya, benar yang terjadi kemudian, beliau mendapatkan hukuman yang luar biasa. Masyithah, apakah Anda benar-benar mengakui ada Tuhan selain saya? Iya. Mana anaknya Masyithah? Satu persatu anaknya terus digoreng hidup-hidup. Tinggal anak kecil, anak yang masih kecil sekali, yang beberapa hari lalu yang dia lahir, diambil anak ini. Sembari Fir'aun dan algojonya mengatakan, Masyithah, kamu ini seorang ibu, apakah engkau tidak punya naluri nurani terhadap anak ini? Engkau tidak kasihan terhadap anakmu? Nih loh, anakmu tinggal satu-satunya yang paling kecil, tinggal dibunuh, digoreng di hadapan penggorengan yang sangat besar. Bapak Ibu, ternyata kita diajarkan oleh anak tadi. Anak ini lantas bisa berbicara, ibu, tetap teguh dalam iman. Ibu tidak sendirian, saya juga siap menerima apapun yang menjadi sanksi atas keyakinan kita. Silakan ibu tetap istiqomah. Maka anak kecil ini berkata di hadapan Fir'aun, bisa berbicara untuk membesarkan hati ibunya.
Yang keempat konon yang disebut dalam hadis juga disebutkan adalah Syahidu Yusuf, anak kecil yang menjadi saksi atas apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf di saat beliau dituduh berzina dengan istrinya raja pada waktu itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada ayat ini. Maka Nabi Musa kecil itu langsung memberikan jawaban. Apa jawabannya hamba Allah? Qala inni 'abdullah. Beliau berkata, saya ini adalah hamba Allah. Abdun itu hamba Allah bukan hanya sekedar sembarang hamba, mushtaqqatun minal 'ubudiyah. Saya mencarinya dalam kamus hamba Allah, saya mendapatkan bahwasanya abdun itu adalah seseorang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dimaksud dengan abdun itu adalah al-mutadzallil, orang yang benar-benar tunduk patuh, orang yang benar-benar menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan abdun. Maka lihat hamba Allah, inni Abdullah, yang dimaksud di sini Nabi Isa mengatakan, saya ini hamba yang patuh, hamba yang taat kepada Allah. Maka ingat hamba Allah, kalau kita mengatakan kita sebagai hamba, kalau anda, kita semua yakin kalau kita ini Abdullah, maka sifatnya Abdullah itu adalah selalu patuh kepada Allah. Maka jangan sampai kita menghadirkan kesombongan, ingkar. Kalau ada di antara kita yang menentang Allah, yang menolak kebenaran, maka yang saya khawatirkan hati Allah, jangan-jangan kita bukan Abdullah, tetapi justru kita ini keturunan Bani Israel. Karena ciri orang-orang Yahudi Israel itu adalah selalu menghadirkan kesombongan. Maka kalau ada di antara kita yang masih sombong saja dalam hidupnya, jangan-jangan dia bukan seorang hamba Allah, tetapi dia keturunan yang lain. Walaupun dia makhluk Allah, tetapi keturunan dari bangsa Israel yang selalu menunjukkan kesombongan, keangkuhan dalam hidup ini. Hadirin mati Allah, karena itu para ulama di dalam kamus saya dapatkan, ciri seseorang itu baru dikatakan hamba Allah, katanya apa? Satu, yatamatta'u bitibati qalb. Orang kalau sudah menjadi hamba Allah, hatinya selalu baik, hatinya bersih, tidak ada lagi permusuhan, tidak menyimpan dendam, tidak ada lagi kebencian. Itulah hamba. Maka hamba Allah, ini ciri hamba yang pertama. Kata ulama ini dalam kamus saya dapatkan, sifatu ismi Abdillah, ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang disebut dengan Abdullah itu, satu, hatinya selalu bersih. Yang kedua, hamba Allah, mutasamihun ila abadil hudud. Dia itu sangat terbuka dan toleran sampai dalam hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar pun dia sangat-sangat toleran. Nih, hamba Allah, tunjukkan kita selaku hamba Allah. Jangan sampai, mohon maaf sekali, ini tugas kami. Tugas kita semua untuk mengingatkan semua yang hadir, termasuk yang mendengar, sebentar lagi dan saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Kalau kita benar-benar seorang hamba, silakan anda boleh memilih, bebas memilih, mau nomor 1, 2, 3 boleh, tetapi jangan sampai karena anda nomor 3 menjelekkan nomor 1, anda nomor 1 menjelekkan nomor 2, anda nomor 2 menjelekkan yang lain. Mohon maaf, itu bukan seorang yang disebut dengan Abdullah, tetapi Abdullah itu mutasamih, orang yang selalu memberikan, menunjukkan nilai-nilai toleransi yang sangat tinggi. Kemudian wafa mahma talat zaman, orangnya mati Allah konsisten. Di samping konsisten, dia itu selalu menunaikan apapun amanah yang diberikan kepada dia. Ya, sampai kapanpun dia sangat menjaga amanah. Kemudian ya'khudz qararatihi bijur'ih. Orang yang disebut hamba itu hamba Allah selalu tegas di dalam mengambil sikap,
dia tidak pelin-pelan. Kemudian ladaihi aqlun ibda'iyun wa tafkirun khallaq, orang yang cerdas dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan ingat yang terakhir, seorang hamba Allah katanya di dalam kitab-kitab, yuhibbu musa'adatal akharin, selalu menunjukkan kepedulian dengan siapapun juga dalam hidup ini. Maka nilai-nilai itulah yang harus dihadirkan kalau kita seorang hamba Allah. Maka di saat Nabi Isa mengatakan saya ini hamba Allah, maka nilai-nilai tadi itu sudah hadir pada diri beliau. Wa ataniyal kitab, ini adalah menguatkan kalau beliau itu seorang nabi hamba Allah. Semua nabi itu adalah pilihan Allah dan mereka diberikan kitab. Ya, rasul-rasul itu diberikan kitab sebagai mukjizat yang mereka miliki untuk menguatkan eksistensi dan argumentasi mereka itu melalui kitab-kitab yang diturunkan. Maka mohon maaf hamba Allah, kalau ada orang mengaku dirinya nabi, ya, atau mohon maaf saya ini orang alim, orang baik, lantas ya mengaku diri sebagai nabi tetapi dia tidak ada kitab, maka itu jelas nabi palsu. Ya, atau ada orang mengaku dirinya nabi kemudian dia tidak saleh, tidak menghadirkan nilai-nilai abdul yang seperti yang kita sebutkan tadi, maka ini adalah yang biasa Bapak Ibu katakan KW dia. Ya, dia tidak ori, tidak original sebagai seorang nabi, tetapi orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, saya ini mendapatkan kitab. Bayangkan anak kecil bisa menjawab, saya ini Abdullah, saya dibekali oleh Allah dengan kitab dan saya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Kemudian apa kata beliau? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Dan aku dijadikan oleh Allah mubarak. Mubarak itu yang dimaksud dalam hadis, dalam ayat ini kata Allah, para ulama tafsir, mubarak itu adalah nafi', orang yang menghadirkan kemanfaatan. Jadi orang yang berkah itu adalah orang yang selalu menghadirkan kebaikan, sehingga dimanapun dia berada, dia menunjukkan nilai-nilai kebaikan dan selalu membuat nyaman orang lain. Makanya mohon maaf kepada Allah, orang Islam itu simpel kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam yang baik adalah mereka yang bisa menyelamatkan orang lain dari tutur kata dan perilakunya. Kalau ada seseorang yang mengaku diri muslim, dia berada di komunitas tertentu, lantas orang tidak senang karena ucapannya selalu menyakiti, karena orang ini selalu menjadi sumber fitnah, orang ini selalu saja berkata-berkata yang buruk, maka mohon maaf, dia bukan orang muslim yang baik. Bahkan dia sudah menciderai keislaman. Termasuk bila mana ada tindakan-tindakan yang membuat orang lain tidak nyaman, tindakan terorisme atau tindakan menyakiti dengan perilaku dan lain sebagainya, maka ini adalah tanda orang ini tidak lagi menjadi seorang muslim yang baik. Lihat, maka berkah itu hati Allah selalu bermanfaat. Makanya saya ingin ingatkan saudara-saudara saya, kita ini kalau dalam hadis disebutkan orang yang paling baik itu adalah anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan buat orang lain. Maka wahai saudara-saudaraku, apapun profesi anda saat ini, silakan jalani dengan istiqamah. Wahai para petani, dengan petani anda juga bisa bermanfaat. Wahai saudara-saudaraku tukang ojek, ojek pun bisa menghadirkan kemanfaatan. Tetapi ingat, tukang ojek harus jujur, tukang ojek harus disiplin, tukang ojek juga harus amanah. Orang yang mengojek juga, mohon maaf, jangan sampai dia melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu tukang ojek. Silakan yang menjadi pegawai, menjadi da'i, masya Allah, menjadi da'i, konsistenlah kita menjadi da'i. Kenapa? Karena da'i itu bermanfaat. Siapa yang tidak senang bila mana profesi yang dia jalani adalah profesi para nabi?
al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi pewaris, pewaris para nabi hada Allah, memang dia tidak mewarisi kekayaan. Bagi nabi tidak mewariskan kepada kita ini jabatan, bukan mewariskan kepada kita kekayaan, apalagi kepada keturunan beliau. Tetapi bila mana kita mengikuti perilaku para nabi dan juga profesi para nabi, maka ingat, disitulah nilai-nilai kebaikan itu Anda dapatkan. Maka saudara-saudara saya juga yang mohon maaf, yang melakukan ikhtiar mencari profesi lain melalui jalur yang lebih tinggi lagi, menjadi wakil rakyat, silahkan jadi wakil rakyat, tapi istiqomah, berikan warna di parlemen, berikan warna di DPR, jangan kita diwarnai. Ini semangat-semangat doa. Nah ini semangat lemak yang pacu, lemak yang pokok baik, mun telang lenyeng di luar penggitan muan irungan bilain, tidak boleh begitu hamba Allah. Ini amanah, maka jadilah Anda kalau di parlemen jadi orang yang bermanfaat, mendengar suara rakyat, begitu seterusnya. Hamba Allah. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian Allah mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku untuk apa? Salat dan zakat. Bapak Ibu, saya sudah mencarikan beberapa literatur. Semua agama itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama, yaitu ada salatnya, ada puasanya, ada zakatnya, tetapi bagaimana teknisnya kita tidak mendapatkan informasi yang detail. Dalam konteks berpuasa misalnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang kami sudah wajibkan kepada generasi sebelum kamu. Dulu katanya orang melakukan ibadah puasa di zaman-zaman sebelum kita itu tergantung kepada rajanya, sehingga kalau rajanya mau menambah mengurangi itu, ya itu menjadi sebuah keputusan yang mengikat. Maka dulu raja mengidap penyakit, di saat dia berpuasa hanya 30, merasa tidak cukup, maka dia katakan supaya sembuh berpuasa, maka dia tambah waktu puasanya menjadi 40 sampai 50 hari. Ada yang mengatakan dia hanya berpuasa sehari tetapi sampai malam hari. Cara sholatnya bagaimana? Juga demikian, kita tidak mendapatkan informasi yang utuh. Tetapi yang pasti kata ulama tafsir, sholat ini adalah hubungan vertikal seseorang dengan Allah, sementara zakat ini adalah hubungan horizontal seseorang dengan sesama manusia. Perihal caranya, kaifiatnya, berapa persentase dan lain sebagainya, itu tidak dibahasakan. Yang pasti ada yang mengatakan sholatnya cukup hanya dengan diam saja, sholat cukup dengan dia berdiri saja, macam-macam ya. Tetapi berbeda dengan sholat yang kita lakukan, karena memang yang mencirikan agama Islam dengan yang lainnya adalah syariatnya itu berbeda. Kalau kita langsung dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka acuan kita adalah beliau. Yang pasti hamba Allah, semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Makanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Allah berkata kepada Bani Israel, satu, jangan menyembah kecuali Allah SWT. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, Anda harus berbuat baik kepada kedua orang tua, sama dengan agama yang ada dalam Islam. Wabil walidaini ihsana, wabidhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna, Anda harus berkata yang baik kepada siapapun. Dan ini adalah semua agama sama, karena inilah yang dipesankan oleh Allah kepada Bani Israel, wa qulu lin nas husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan wa antum muridun. Jadi ini adalah pesan-pesan moral yang sama, tetapi kaifiatnya yang kita tidak ketahui. Maka hamba Allah, salat, zakat ini menjadi prinsip dalam ajaran beragama, apalagi dalam Islam. Bapak Ibu, salat itu tidak bisa menjadi penyelamat semata kalau tidak diimbangi dengan zakat. Maka salat dan zakat itu adalah saling melengkapi. Kalau ada orang hanya berzakat saja tanpa salat juga keliru ya.
Kenapa? Karena tadi kita ingin dalam kehidupan ini hubungan vertikal kita dengan Allah baik, yaitu melalui sholat, tetapi secara horizontal kepada sesama manusia itu akan bisa baik bila mana kita menghadirkan yang kita sebut tadi dengan apa? Yaitu dengan saling memberi atau apa namanya berzakat dan lain sebagainya. Kemudian ayat berikutnya disebutkan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya, dan saya juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi semua agama memesankan nilai-nilai universalitas, nilai-nilai universal, bahwasanya setiap agama mengajarkan kita untuk tunduk kepada kedua orang tua dan menghormati mereka. Walam yaj'alni jabbaran syaqiya, dan tidak aku diperintahkan menjadi orang yang sombong. Lihat, sebenarnya tidak ada. Inilah jawaban daripada Nabi Isa. Tidak ada keturunan Nabi Isa, Nabi Musa itu mengajarkan kesombongan. Ternyata ada di antara mereka yang menghadirkan kesombongan. Maka ini adalah keturunan-keturunan yang memang pasti ada dalam kehidupan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian yang terakhir, Alhamdulillah, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'athu hayya, dan keselamatan. Beliau ini membawa keselamatan, kedamaian dari semenjak kelahirannya. Maka Alhamdulillah, sebelum kelahiran beliau sudah membawa kedamaian. Di saat kelahiran sampai hari kiamat pun dia katakan nanti waktu mohon maaf dia dibangkitkan pun dalam keadaan beliau memberikan kedamaian. Wa yawma amut, jadi waktu beliau meninggal dunia juga memberikan kedamaian. Wa yawma ub'atsu hayya, nanti di saat beliau dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali, beliau juga akan membawa kedamaian. Ini saja Alhamdulillah yang bisa kami sampaikan dari penjelasan ayat yang kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kita kebaikan, memberikan kita motivasi untuk terus bisa meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, Tuhan kita yang harus kita imani. Karena bagaimanapun sudah banyak tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa dalam akhir majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المجلس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام من اليهود والصهاينة ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على سيدنا محمد الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.